Selaku umat yang terakhir di
hidup di bumi ini, kita melihat banyak tanda kiamat yang telah berlaku. Bila Nabi sebut dekat dengan kiamat, kamu akan melihat banyak pembunuhan. Orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh, dan orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Anak-anak kecil dibunuh, orang-orang tua dibunuh. Maka kata Rasulullah, itu tanda kiamat sudah dekat. Kamu akan melihat bangunan-bangunan yang tinggi, pencakar-pencakar langit. Kamu akan melihat arah berleluasa. Nabi sebut dekat dengan kiamat, kamu akan melihat zina berleluasa. Subhanallah wa ni'mal wakil. Kemudian kamu akan melihat tanda-tanda besar yang bilangannya 10. Dimulai dengan keluarnya Dajjal rahmatullahi alaih. Mula dengan keluar Dajjal, kemudian berakhir dengan api yang keluar daripada Yaman. Api habis 10 tanda besar kiamat, Allah memerintahkan Israfil alaihi salam, seorang malaikat, satu-satunya malaikat yang boleh meniup satu alat. Alat itu seperti tanduk yang apabila Israfil tiup alat itu, maka seluruh yang ada nyawa di dalam alam ini termasuk saya akan mati. Semua jin akan mati, semua binatang akan mati, semua manusia yang hidup ketika itu alhamdulillah akan mati, bahkan kesemua malaikat dan kesemua syaitan akan mati serentak apabila Allah mengarahkan seorang malaikat namanya Israfil alaihi salam, dan tubuhnya lebih besar daripada Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kalau dia buka sayap dia, tutup bumi. Itu Jibril. Ada 600 sayap malaikat Jibril. Israfil lebih besar. Walaupun dia bukan ketua malaikat, tetapi saiznya lebih besar. Tugasnya meniup sangkakala semuanya. Malaikat Israfil meniup dua kali sangkakala. Sangkakala yang pertama berlaku kiamat. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, maka ketahuilah bahawa dia adalah kafir hakiki. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah bahwa dia adalah kafir original. Ketahuilah. Bila Israfil tiup sangkakala, Allah Subhanahu wa Taala bertanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Lalu tiada siapa menjawab sebab semua dah mati. Allah menjawab di dalam Quran, apa cerita? Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar, kerajaan dan kekuasaan milik Allah, al-wahid yang esa, al-qahhar yang maha berkuasa. Kemudian dihidupkan Israfil, lalu diarahkan Israfil untuk tiup sangkakala yang kedua. Malaikat Israfil pun tiup sangkakala menggunakan
dia sekali saja, kali yang kedua, kesemua makhluk dihidupkan kembali hanya dengan satu sanggakala dan tiupan saja. Fa'idah dia menyambung. Bapa mana makhluk yang diciptakan di atas hukum ini? Malam ini dalam masjid, tingkat atas, tingkat bawah. Kita ada lebih kurang 20,000 orang. Kalau 1,000,000 doktor, seandainya 1,000,000 doktor disuruh untuk menghidupkan seorang manusia, maka 1,000,000 doktor tak mampu hidupkan seorang manusia. Walaupun 1,000,000 tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hanya masa beberapa ketika saja, dengan mengarahkan Israfil alaihissalam untuk tiup sangkakala sekali saja, turman firafihi ukhra, apabila Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka keseluruhan makhluk bangun semula. Berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu beruntung orang yang memuji Allah, beruntung orang yang menyembah Allah, beruntung orang yang bertawakal hanya kepada Allah, dan beruntung orang yang apabila meminta, dia hanya meminta kepada Tuhannya yang berkuasa, Tuhannya yang takkan mati, Tuhannya yang maha hidup, Tuhan yang mahu memberikan. Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah, cari cinta Allah. Sebab dia saja yang berkuasa di dalam malam ini. Sebab itu dengan satu tiupan semua bangkit. Saya akan bangkit, tuan-tuan akan bangkit, kita akan bangkit dengan warna kulit yang sama, mata yang sama, gigi yang sama, berat badan yang sama, tubuh yang sama, ketinggian yang sama, nama yang sama, dosa dan pahala yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi Allah sama. Seperti mana malam ini tuan-tuan sentuh, tuan-tuan dapat rasa bila sentuh kanan, tuan-tuan dapat lihat pada malam ini, tuan-tuan dapat mendengar pada malam ini, tuan-tuan dapat bercakap pada malam ini, tuan-tuan dapat menghidup udara pada malam ini. Begitulah ketika mana hari pertama kita bangun di pada masyarakat sama, cuma alamnya berlainan. Langit telah diulur oleh Allah, jumlah langit 7 lapisan, setiap lapis langit tebalnya 500 tahun perjalanan, setiap lapis langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Selepas sangkakala yang pertama ditiupkan, semua makhluk mati. Ketika itu Allah menghulur langit dengan sendirinya. Yauma natwi as-samaa'a kataihi sijilli al-kutub. Pada hari itu selepas ditiup sangkakala yang pertama, kesemua makhluk mati, kami kata Allah menggulung langit seperti mana lembaran kertas digulung. Ini lembaran kertas. Ada 7 lapis langit, tiap-tiap lapisan 500 tahun perjalanan. Daripada langit pertama nak menuju ke langit kedua, 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Langit digulung, matahari hilang, bintang-bintang hilang, Sabah hilang, Kedah hilang, Malaysia hilang,
Amerika Syarikat hinang bumi dan seluruh dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ketika itu hanyalah mahsyar. Mahsyar ini tanah rata. Mahsyar ini tanah rata. La tara fiha 'iwajan wa la amta. Di padang mahsyar hanyalah tanah, kalian tidak melihat tempat tinggi dan juga tidak melihat tempat yang jerun. Tiada gunung dan tiada bukit, tiada sungai dan tiada laut, tiada rumah dan tiada bangunan, tiada pokok dan tiada batu, hanya sahaja tanah yang kosong saja. Kesemuanya berdiri di mahsyar. Bila bangun, bangun daripada tempat pengkebumian. Bila kita bangun daripada tempat pengkebumian, tubuh kita mulai tumbuh balik, daging mulai tumbuh, darah mengembalikan, tulang belulang mulai tumbuh balik dengan rupa yang sama, paras yang sama, tumbuh yang sama, ketinggian yang sama. Subhanallah. Kita pun bangun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Ibrahim alaihissalam sedang berdiri sambil mengipas-ngipaskan debu daripada tubuhnya. Apabila bangun, kesemua orang akan berjalan menuju ke mahsyar. Ada tiga cara mereka menuju ke mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan VIP yang dimuliakan oleh Allah. Dia bangun, dia melihat kenderaan di sebelahnya dan tubuhnya berpakaian. Tubuhnya dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun naik binatang jumanan tadi menuju ke mahsyar. Perjalanan yang begitu jauh. Jauh jalan. Saya sebut jauh sebab Nabi cerita dalam hadis, kata Rasulullah, ada orang bangun, dia lihat ada binatang tunggangan tetapi berfungsi buah. Ada jarak, orang pertama naik, kemudian turun, naik orang yang kedua, kemudian turun, naik orang pertama, bergilir-gilir dua orang, satu kenderaan. Kata Rasulullah, ada orang tiga orang satu kenderaan bergilir-gilir, ada orang lima satu kenderaan, dan Nabi sebut ada 10 orang berkongsi satu kenderaan bergilir-gilir naik sebab jaraknya jauh. Kesemua yang dapat kenderaan berpakaian. Sebab kata Rasulullah, kebanyakan mereka yang dibangkitkan di padang mahsyar, Allah akan menghukum mereka adalah bertelanjang dan tidak dihatankan. Laki perempuan majoriti bertelanjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, awadara rijal wa awadara nisa, wahai Rasulullah, di mahsyar ada lelaki ada perempuan. Kalau kebanyakan mereka itu telanjang, sudah pasti orang lelaki akan melihat aurat orang perempuan. Kata Nabi, wahai Aisyah, kesemua orang sibuk ketika itu, tidak ada sesiapa pun yang akan melihat aurat sesiapa. Bahkan seorang ibu yang melihat anaknya di mahsyar, dia tidak akan melihat dan pergi kepada anaknya. Seorang ayah yang berjumpa dengan anaknya,
akan memalingkan muka daripada anaknya, dan anaknya akan memalingkan muka daripada ayahnya. Sebab setiap orang sibuk dengan dosa yang dibawa ketika itu. Setiap orang dah tahu bahawasanya sebentar lagi seorang demi seorang akan dipanggil di hadapan, lalu ditayangkan kesemua yang pernah dilakukan oleh beliau di atas muka bumi satu ketika dulu. Semua makhluk yang pernah melihat kita melakukan ibadah akan dihimpunkan oleh Allah ketika mana nama kita dipanggilkan di mahsyar untuk menjadi saksi sama ada kita buat dosa ataupun kita melakukan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang melihat dan mendengar kita melakukan ibadah ataupun dosa akan dihimpunkan oleh Allah satu per satu di mahsyar untuk menjadi saksi kepada kita atau ke atas kita. Dan kesemuanya akan bercakap. Mata akan bercakap, hidung akan bercakap, kulit akan bercakap. Ketika mana kulit bercakap, nama kita dipanggil, kemudian kulit kita bercakap, kulit kita berkata, wahai Allah, aku bersaksi bahwasanya dia telah melakukan dosa dengan kulit sebanyak sekian-sekian. Lalu manusia bertanya kepada kulit-kulit mereka, lima syahid itu mananya, kenapa kalian menjadi saksi ke atas kami? Lalu kulit-kulit menjawab, Allah yang membuatkan kami boleh bercakap, dan Allah juga yang membuatkan semua makhluk boleh bercakap. Sebab itu antara pahala yang besar adalah tukang azan. Antara orang yang dapat pahala yang besar di padang mahsyar adalah tukang azan. Sebab Nabi sebut kesemua makhluk yang mendengar azan, kesemua batu yang mendengar azan, angin yang mendengar azan, pokok yang mendengar azan, ikan yang mendengar azan, binatang-binatang yang mendengar azan yang dilakukan oleh Bilal, oleh Tuk Bilal, mereka semua akan menjadi saksi apabila Bilal itu dipanggil di dalam masyarakat. Setiap baju yang kita pakai untuk solat, setiap baju yang kita pakai untuk solat akan dihimpunkan oleh Allah di mahsyar, akan bercakap, wahai Tuhan, aku bersaksi bahawa dia telah menggunakan diriku untuk solat sebanyak 20,000 kali. Tentang sebab itu kalau kita masuk masjid, kita nak solat, esok kita datang masjid, kita solat, kita pastikan solat di tempat yang berbeza. Yang pertama solat di sini, yang kedua di situ, yang ketiga solat di sini, yang keempat solat di sini, yang kelima solat di sini. Sebab tiap-tiap tempat yang kita berdiri untuk solat akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada padang mahsyar nanti. Tiap-tiap tempat itu akan bercakap, wahai Allah, lelaki ini pernah berdiri di atasku untuk solat dua rakaat dan sujud kepada Bapa. Masya Allah. Tiap-tiap duit yang kita gunakan akan menjadi saksi di mahsyar. Allah akan panggil tiap-tiap duit, wang yang kita gunakan untuk kebaikan ataupun kejahatan, kesemua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar pada malam ini, tiap-tiap anggota akan dibenarkan oleh Allah untuk bercakap. Telinga akan bercakap, Allahumma nasfim ala akhwanihim. Pada hari itu kami akan berterikan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka akan bercakap. 60 tahun
Tuhan. 60 tahun anak ini akan hurai di hadapan Allah apa yang dia pernah buat. Apakah digunakan tangan ini untuk berpikir atau digunakan tangan ini untuk bermain? Apakah digunakan tangan ini untuk membantu orang susah atau digunakan tangan ini untuk menerima rasul? Tangan ini akan bercakap. اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم. Tangan-tangan ini akan memintaku kepada Allah. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Kaki-kaki mereka akan memintaku kepada Allah. Wahai Tuhan, hari pertama dia berjalan ke masjid, hari kedua dia berjalan ke masjid, hari ketiga dia berjalan ke masjid, hari keempat dia berjalan ke masjid, 40 tahun dia gunakan aku untuk ke masjid. Ku menjadi saksi di hadapanmu, wahai Allah, aku digunakan untuk beribadah kepada-Mu. Lalu ketika itu kita berbangga dengan kaki yang pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Wahai Allah, dia menggunakan aku untuk membela, menggunakan aku untuk bekerja, akan tetapi tidak sekali pun aku digunakan untuk pergi sembahyang. Bahkan solat Jumaat pun dia tak pergi. Kaki akan bercakap. 60 tahun dia akan hurai hari per hari, mengambil masa yang lama. Masa yang begitu lama. Hari ini 2022 ada 8 bilion manusia. 2022 ada 8 bilion manusia. Tuan-tuan bayangkan, seandainya seorang dihadapkan di hadapan mizan untuk ditimbang amalannya seorang sehari. Kita buat contoh, seorang sehari maka perlu 8 bilion hari. Perlu 8 bilion hari kesemuanya diri. Tentang berdiri di masyarakat, tentang paling ke belakang, tentang tak nampak di mana penghujungnya. Tentang berdiri di masyarakat, tentang tengok kanan, tentang tak nampak di mana penghujungnya. Tentang berdiri di masyarakat, tentang patang kiri, tentang tak nampak di mana penghujungnya. Ketika itu beruntunglah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah kelihatan di masyarakat. Yang akan melihat Rasulullah adalah orang yang duduk dekat dengan Nabi. Malam ini 20 ribu orang atas, bawah, tengah, luar. Yang di hujung sana tak nampak saya. Saya tak nampak yang hujung sana. Baru 20 ribu. Kalau sebilion, kalau sebilion Nabi SAW di masyarakat, Nabi akan berada yang paling depan. Nabi SAW, kekasih yang kita rindui, seorang Nabi yang mengasihi umat lebih daripada dia mengasihi dirinya. Seorang Nabi yang melimpahkan satu doa yang tak pernah ditolak, yang diberikan kepada semua Rasul. Tiap-tiap Rasul sudah menggunakan doa tersebut. Nabi Ibrahim sudah menggunakan doa itu. Nabi Musa dah guna doa itu. Nabi Nuh juga menggunakan doa itu. Nabi Isa pernah menggunakan doa itu. Tiap-tiap Nabi diberikan satu doa yang tidak ditolak. Illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku simpan doa itu. Aku simpankan doa itu untuk aku gunakan kepada umat aku. Ketika mana seluruh makhluk dibiarkan oleh Allah tanpa bicara, seluruh makhluk dibiarkan oleh Allah tanpa bicara selama 70 tahun lamanya, 70
kita tunggu nak mula ceramah wajah pun apa-apa. Ada yang datang daripada asal tadi, Masya Allah, 3 jam yang lalu datang. Subhanallah, semoga dia jelas. Ketika Nabi Musa dah guna, Nabi Isa sudah guna doa tu, Nabi Nuh dah gunakan doa tu, Nabi Muhammad simpan doa tu. Allah biarkan semua makhluk, binatang dibiarkan, manusia dibiarkan di mahsyar tanpa bicara, jin dibiarkan tanpa bicara, malaikat dibiarkan tanpa bicara. Kita pilih 70 tahun. Dalam satu riwayat, satu hari di akhirat panjangnya 1000 tahun dunia, 70 tahun. Waktu itu datang syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat Nabi. Manusia yang paling dekat dengan Nabi di mahsyar, manusia yang boleh melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mahsyar ialah manusia yang paling mengasihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling sayang. Malam ni tepuk dada tanya iman kita, sayang Rasulullah, sayang, sayang Rasulullah, sayang. Dan orang yang paling sayang dengan Nabi, apabila kita sayang sesuatu, kita banyak sebut sesuatu itu. Kaedah semua manusia, apabila dia sayang sesuatu itu, sesuatu itulah yang paling banyak disebut dalam hidupnya. Ketika mana yang paling dia sayang adalah Allah, maka yang paling banyak disebut adalah la ilaha illallah. Ketika yang paling dia sayang adalah Allah, yang paling banyak disebut adalah subhanallah. Dan ketika mana yang kedua yang paling dia sayang adalah Rasulullah, kamu akan melihat orang itu di mulut dia, dia selalu bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu akan melihat orang itu di mulutnya dia membanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqrabuhum alayya manzilatan yawmal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, yang boleh melihat Rasulullah di padang mahsyar, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, kalau kita duduk lingkungan dekat dengan Nabi, 1 juta orang itu pun dah tak boleh tengok Rasulullah, dah tak boleh tengok sebab jauh. 1 juta pun dah jauh, apatah lagi 10 million. Dalam masjid ni dah, kawasan ni 10,000 pun dah tak boleh tengok, dah nampak kecil je, tak nampak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam simpan doa tersebut untuk saya dan kita semua. Kumpulan kedua, pergi ke mahsyar berjalan kaki. Ramai di kalangan mereka yang tidak berpakaian, tidak berpakaian adalah hakikat, bukan kiasan. Tak berpakaian, tidak ada seorang benang pun. Dan kumpulan yang ketiga menuju ke mahsyar, mereka ini adalah kumpulan munafik, orang-orang yang berdosanya banyak dan mereka yang kafir. Mereka menuju ke mahsyar dengan menggunakan wajah mereka, kaki di atas, muka di bawah. Yang berjalan kaki pun berhenti, apatah lagi yang mukanya di bawah, kakinya di atas.
dihentak-hentak mukanya ke tanah untuk sampai ke mahsyar. Lalu pecah mukanya dan berdarah darah mukanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai ke mahsyar. Bila sampai ke mahsyar, Nabi kata, ramainya makhluk di mahsyar sehingga kita hanya boleh meletakkan kaki kita sahaja. Selangkah kita berjalan di depan kenamaan, selangkah kita berundur ke belakang, sudah dijawab. Ramainya manusia, jin, syaitan dan binatang di mahsyar ketika itu. Ramai. Penuh. Sesat. Tadi saya sebut makhluk-makhluk dibiarkan oleh Allah selama berpuluh-puluh tahun berdiri. Kemudian ramai-ramai berjumpa nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Maka manusia ramai-ramai pergi kepada orang yang paling disayangi oleh Allah, iaitulah Nabi Adam AS. Berjumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong bercakap, tolong beritahu kepada Allah, kami dah tak mampu nak berdiri dan tunggu, sudah terlalu lama. Maka Nabi Adam menjawab kepada permintaan manusia. Kata Nabi Adam, sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah murka seperti mana hari mahsyar. Allah tidak pernah marah seperti mana hari mahsyar. Dan Allah tidak pernah murka seperti mana hari mahsyar. Mahsyar adalah hari yang paling Allah murka sekali. Kata Nabi Adam, dulu aku hidup, aku pernah melakukan satu kesalahan. Hidup 960 tahun buat sekali salah. Nabi Adam, sekali salah. Kita 40 tahun dosa tiap-tiap minggu. Nabi Adam bila orang ramai minta syafaat, wahai Adam berilah syafaat kepada kami. Wahai Adam, kami dah tak mampu nak berdiri, kami dah tak tahan nak tanggung berdiri ini lama, kami sudah tersesa berdiri yang lama. Wahai Nabi Adam, tolonglah bagi syafaat kepada kami. Nabi Adam jawab, nafsi, dirimu. Dulu aku hidup, aku pernah melakukan satu kesalahan 950 tahun itu. Aku tak berani cakap dengan Allah pada hari ini kerana hari ini hari kemurkaan Allah. Hari ini hari kemarahan Allah. Idhabu ila wali, pergi ke Rasul lain. Pergi kepada Musa AS. Lalu manusia beramai-ramai pergi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kamu Rasul yang hebat, kamu dikasihi oleh Allah, berilah syafaat. Nabi Musa kata, nafsi. Nabi Musa kata, nafsi, aku boleh selamatkan dirimu sahaja pada hari ini, pergi kepada Rasul lain. Sebab dulu sepanjang aku hidup, Nabi Musa pun umur dia 100 tahun. Sepanjang aku hidup, dulu aku pernah tumbuk satu orang, tumbuk saja, mati orang tu. Bukan dia nak bunuh pun, tapi tumbuk. Berlawan. Tapi disebabkan Rasul ni kuat, Rasul ni Allah Ta'ala bagi kekuatan jasmani. Nabi Musa berlawan, dia tumbuk sekali, mati. Baru nak berlawan. Maka Nabi Musa
sesatkan nafsi-nafsi hanya kemudian selamatkan diriku sahaja. Jika aku melawai ini pergi kepada Rasulullah. Hari ini hari kemurkaan Allah. Hari ini hari marah Allah. Aku tak berani untuk sampaikan kepada Allah sebab aku pernah buat kesalahan. Satu kesalahan untuk ratusan tahun. Lalu orang yang pergi kepada Nabi Nuh AS di semua ketua-ketua Rasul. Pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh umurnya 1,000 tahun lebih kurang. Wahai Nuh, Allah puji kamu di dalam Al-Quran. Allah puji kamu seorang Rasul yang bagus, seorang Rasul yang hebat. Bagilah syafaat kepada kami. Nabi Nuh AS jawab, dulu ketika aku hidup, aku pernah berdoa kepada umatku. Pernah berdoa kepada umatku. 950 tahun hidup, Nabi Nuh rasa doa yang dia berdoa kepada Allah, iaitu wahai Allah, aku sudah berdakwah siang dan malam. Dulu waktu Nabi Nuh hidup, dia berdoa kepada Allah dekat kanan. Siang dan malam berdakwah 900 tahun, yang masuk Islam tak sampai 100 umat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, yang masuk Islam tak sampai 100. Subhanallah. Sehingga Nabi Nuh angkat tangan Rabbi, jangan kau tinggalkan di atas muka bumi ini kecuali matikan semua kecuali yang ada di atas kapal. Nabi Nuh bahasa bersalah berdoa begitu kepada penjaga, pergilah berjumpa dengan Rasulullah. Lalu mereka pergi kepada Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim suruh pergi kepada Nabi lain. Lalu mereka pergi kepada Isa AS. Pergi kepada Nabi Isa, pergi kepada Rasulullah. Sudah tidak terbaki Rasul Ulul Azmi di kalangan Rasul-Rasul. Bapa kepada semua Rasul sudah pergi. Nabi Nuh sudah dijumpai. Nabi Yus, Nabi Musa sudah dijumpai. Nabi Musa sudah dijumpai. Nabi Ibrahim sudah dijumpai. Kesemua para Rasul sebut nafsi-nafsi. Kami tak berani cakap kepada Allah pada hari ini. Kami dulu kami pernah melakukan kesalahan. Kesemua salah satu kesalahan. Semuanya salah satu kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang kecil. Akan tetapi tidak mampu dan tidak berani untuk berkata-kata pada hari itu. Lalu kesemuanya menunjuk dan menundingkan kepada Muhammad. Idhaku ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbangganya orang-orang di mahsyar yang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangganya tuan-tuan, bangganya saya ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah presiden segala jenis manusia, kata Rasulullah. Ketua kepada segala manusia yang ada di mahsyar. Kesemua Rasul tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia ramai-ramai pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah, tolonglah bercakap dengan Allah. Sampaikan hajat kami. Syafaatkan kami untuk Allah mudahkan perhitungan. Bukan masuk syurga, bukan. Mulakan perhitungan. Lalu kata Nabi, Ana laha. Aku berhak untuk memberikan syafaat. Aku berhak untuk memberikan syafaat. Ketika semua Rasul telah menggunakan doa yang diperuntukkan oleh Allah, doa yang tidak ditolak yang diperuntukkan oleh Allah, aku simpan doa itu. Nabi kata, aku simpan doa itu. Doa yang tidak ditolak itu untuk aku gunakan di mahsyar. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan sujud di bawah arasy.
dengan satu sujud yang sempurna, dengan satu doa yang sempurna, dengan satu zikir yang sempurna, dengan satu pujian yang sempurna. Pujian itu, doa itu tidak pernah dilakukan oleh mana-mana rasul. Sehinggalah Allah Subhanahu Wataala beritahu kepada Jibril, wahai Jibril, beritahu kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, bangun, salatkan, minta, kamu akan diberikan. Isyaratul syafaat, bagilah syafaat, kamu akan memberi syafaat. Pilihlah siapa-siapa di kalangan mereka untuk kamu bagi syafaat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersebut kepada Allah dengan satu perkataan, dengan satu doa yang menunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayang umatnya lebih daripada dia menyayangi dirinya. Nabi bangun daripada sujud itu, Nabi kata, ya Rab umati, ya Rab umati, wahai Allah, selamatkanlah umat aku. Dalam masjid ini semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masjid ini semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak sebut orang lain, Nabi tidak sebut perkataan lain, Nabi tak sebut permintaan lain. Permintaan Nabi yang pertama, Nabi kata, wahai Tuhan umat aku, wahai Tuhan selamatkan umat aku. Lalu Allah Allahkan Nabi Rasulullah, wahai Muhammad, pilih di kalangan umat kamu, bawa di kalangan umat kamu yang akan masuk ke surga sebelum ditimbang amalan Rasul-Rasul lain. Nabi pun ajak umat dia, iaitulah VIP di kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini VIP dunia adalah sultan-sultan, raja-raja, presiden-presiden, perdana menteri, perdana menteri, menteri besar, menteri besar. Mereka VIP dunia. VIP yang paling bertuah di dalam malam ini ialah di kalangan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajak oleh Rasulullah. Nabi bersebut, bangun di kalangan umat aku, bangun di kalangan umat aku sebelum para rasul ditimbang amalan-amalan mereka. Allah bersidakan VIP di kalangan umat Nabi Muhammad. Orang biasa umat Nabi Muhammad, tak ada rasul. Di kalangan umat Nabi Muhammad tiada Nabi, kerana Rasulullah menutup segala Nabi dan Rasul. Lalu Nabi persilakan bangun di kalangan umat aku yang akan masuk syurga bersama denganku, yang akan masuk syurga di belakang aku. Jumlah mereka ramai insyaAllah. Walaupun Nabi sebut 70,000 orang, tetapi Nabi sebut tiap-tiap 1,000 Allah gandakan dengan 70,000 yang lain, maksudnya jutaan. Wahai Allah, pilihlah kami untuk menjadi VIP umat Nabi SAW di masyarakat Al-Ami. Semoga Allah pilih kita insyaAllah. Lalu bangunlah VIP ini, pakai bangun ikut belakang kami. Rasul-rasul belum ditimbang, VIP bangun dulu. Bila VIP ini di kalangan umat Nabi ini bangun, berjalan menuju ke Kaufar, baru rasul yang pertama dipanggil, itulah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dipanggil ketika itu. VIP dulu pergi, baru Nabi Nuh dipanggil. Apabila Nabi Nuh manusia pertama yang dipanggil, manusia pertama yang dibukakan buku amalannya. Setiap buku amalan dapat dibaca dengan mata kasar kita. Ini mata yang kan kita dibaca. Macam mana tuan-tuan boleh baca pada malam ini? Tuan-tuan baca buku, tuan-tuan baca kertas, itulah di masyarakat tuan-tuan boleh baca buku amalan.
Manusia pertama yang dipanggil dan dibentangkan buku amalannya sehelai demi sehelai, selembar demi selembar, satu skrin demi satu skrin adalah Nabi Nuh AS, Rasul Ummah Azmi. Dia bukan wali tinggi daripada wali, dia bukan Nabi biasa tinggi daripada Nabi biasa, dia bukan Rasul biasa, dia adalah salah seorang presiden kalangan Rasul. Salah seorang presiden di kalangan Rasul dipanggil Nuh AS. Kemudian Allah soal Nabi Nuh, wahai Nuh, hal ballagta qaumak, adakah kamu telah sampaikan dakwah kamu? Hari perhitungan. Nabi kata, wahai Tuhan, laqad ballagtu qaumi, aku sampaikan dakwah. Subhanallah. Nabi Nuh AS, kalau kita hari pertama kita hidup, hari kedua kita hidup, hari ketiga kita hidup, sehinggalah 365 hari setahun. Hari demi hari diperincikan, jam demi jam diperincikan, minit demi minit diperincikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri, bukan di dalam para malaikat, yang akan mengadili kita. Ketika itu tidak ada sesiapa yang boleh merasuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tidak ada siapa yang boleh tunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu tidak ada siapa yang boleh membantu kita. Kita dengan Allah, laisa bainaka wa bainallahi turjuman, tidak ada di antara kamu dan Allah perantara. Illa kecuali satu kelompok di kalangan umat Nabi, mereka dipanggil, buku amalan mereka dibuka, tetapi mereka tak perlu bercakap di hadapan Allah sebab mereka ahlul Quran. Sebab mereka ahlul Quran, mereka ahlul Allah. Bila nama mereka dipanggil di depan, dibuka buku amalan mereka, kemudian Allah mula mempersoalkan amalan dan perbuatan mereka. Hari pertama, hari yang kedua, datang Al-Quran ketika itu. Namanya Al-Baqarah dan Al-Imran. Kedua-duanya menjadi juru cakap kepada orang itu. Kerana dulu di dunia, orang ini mengagungkan Quran, orang ini mencintai Al-Quran, Al-Quran yang diwakili Al-Baqarah dan Ali Imran akan berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehinggalah orang itu tamat pengadilan dan timbangan amalannya habis. Dia tak cakap, dia tak perlu cakap. Baca Al-Quran walaupun satu ayat sehari. Mulai malam ni tuan-tuan baca walaupun satu ayat sehari, walaupun satu ayat sehari. Quran itulah satu-satunya yang mampu menjawab bagi pihak kita di mahsyar kelak, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila semua manusia sudah selesai, semua manusia sudah pun selesai, setiap orang yang selesai habis timbang, tangan kanan yang akan terangkat dengan sendirinya. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi, sesiapa yang tangan kanannya terangkat, dia terangkat sendiri ya, mengambil buku keputusan, mengambil kertas keputusan. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi, yang mengambil buku dengan tangan kanan, maka dia adalah ahli syurga. Fa
فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Yang mengambil ruku dengan tangan kanannya, maka dia akan diringankan penimbangan kepadanya, amalannya cepat. Dalam masa beberapa ketika habis ditimbang, sebab dosanya tak banyak, dosa dengan orang tak banyak, dosa dengan manusia tak banyak, maka timbangannya habis cepat. Dia ambil ruku dengan tangan kanan, insya Allah ahli syurga. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Tengok-tengok, dia ambil hukum dengan tangan kanan, timbangan amalan dia dengan cepat, dan kemudian habis ditimbang, dia pun pergi mencari ahli keluarganya. Dia pergi cari ahli keluarganya, dia jumpa ibu dia, ibu dia dapat timbangan buku dengan tangan kanan. Dia jumpa ayah dia, ayah dia dapat buku dengan tangan kanan. Dia jumpa abang dia, abang dia dapat buku dengan tangan kanan. Ini keluarga syurga. Dulu waktu hidup di dunia, solat, semua solat, satu rumah solat. Ketika pergi belajar di masjid, mandi di masjid, dengan kuliah ulama di masjid, satu keluarga pergi ke masjid. Ketika berpuasa sunat, satu keluarga berpuasa sunat. Ini syurga. Dan kemudian ada orang habis timbangan tangan kiri dia, kan? Tangan kiri dia. Tangan kiri bermaksud pengakhiran yang tidak baik. Pengakhiran yang tidak baik. Kemungkinan yang besar menjadi ahli neraka. Wallahualam. Habis ditimbang, semua menuju ke telaga untuk minum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis di telaga Taufan, semua akan berjalan meninggi di tiap sirat. Kumpulan pertama VIP bersama dengan Rasulullah, kesemua wajah mereka seperti mana malam bulan yang mengambang. VIP umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga satu kelompok dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi jalan, kita jalan di belakang ikut Rasulullah. Kesemua mereka wajah bercahaya seperti mana bulan pada malam yang mengambang. Bila sampai depan pintu syurga, pintu syurga yang luasnya 1,000 km panjangnya. Lepas sampai depan pintu syurga, lebar pintu syurga, lebarnya 1,000 km. Pintu syurga dalam keadaan tertutup. Itu syurga dalam keadaan yang tertutup. Kemudian Nabi yang berada pada depan sekali, Nabi memegang tombol pintu syurga kepada Rasulullah, ana awwalul man yarahu babal jannah. Aku adalah manusia pertama yang memegang tombol syurga. Nabi pegang, lalu Nabi ketuk tombol syurga. Pintu syurga yang lebarnya 1,000 km. Malaikat yang menjaga syurga bertanya, man anda, siapa yang ketuk pintu? Nabi jawab, Muhammad. Lalu malaikat yang menjaga syurga jawab, tidak mungkin, aku diarahkan oleh Allah hanya untuk membuka pintu ini kepada orang yang pertama yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung umat Nabi Muhammad yang Nabi sayang hari itu adalah mereka-mereka yang beruntung. Lalu pintu syurga pun dibuka, kemudian masuklah ke dalam syurga ramai-ramai yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali tentang untuk malam ini, yang terakhir sekali
tentang mahsyar ni dia ambil masa 8 jam. Kita baru sejam. Nah, ni baru sejam, ada lagi 7 jam. Tapi saya tak sambung malam ni. Malam ni sejam je. Kan?